Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo woyo. Ini kita mau mencari di sebelah sisi. Biasanya kan kita nyari di sana. Berhubung lagi banjir, ini jembatan Mangir. Ya, yang sebelah sini kan agak susah dijamah karena memang jalannya muter-muter loh, guys. Nggak langsung bisa turun. Jadi kita nyoba turun, ini banjir ini. Ya hari-hari kayak gini ya diselimuti banjir tiap hari itu wajar ya. Nah, itu pelatarannya. Nanti kita akan nyari di sini, guys. Itu. Kalau terlihat dari jembatan Mangir yang biasa saya pulangnya itu sebelah sana loh. Cuman sana itu nggak ada pelatarannya. Akhirnya saya nyari di sini. Di sini juga udah lama saya nggak nyari di sini ya. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Ini orang ngumpul-ngumpulin batu putih buat hiasan. Mantap jus. Tapi saya selalu ingatkan dalam keadaan baik nggak baik untuk selalu madang. Jangan lupa madang, daerah madang semaput. Woyo woyo. Nih guys, kita nyari di sini. Di sini juga tempat favorit pendulangan emas warga sekitar ya. Ini di sini dari dulu setiap habis banjir ya, kemarau didulang habis ini sampai wadas ini dalamnya sampai berlubang didulang, nanti kemarau selesai hujan lagi nutup lagi didulang lagi terus gitu terus di sepanjang bantaran ini guys, dan selalu dapat terus, dan malah kadang pas lagi jackpot nemu banyak kayak gitu yang satu hari on itu di arah daerah sini aja. Oke, kita langsung aja bolang di sini karena ini spot emas dan spot batu akik ya. Oke, lanjut. Iya, ini saya sudah berada di bawah jembatan Mangir. Selain buat proses ini di sini tempat pembulangan batu dan pembulangan emas. Di sini juga tempat mancing paling favorit, guys. Paling favorit di sini tempat mancingnya. Jadi ini memang kedung ya bawahnya ya. Ini nggak pernah surut ini walaupun musim kemarau panjang di sini. Nah, ini kita udah berada di bawahnya. Posisinya kayak ini saya sengaja mepet ke yang paling pojok di sini. Karena biar nyarinya puas ya. Ini sambil nge-review batuan-batuan kayak gini. Ini kalau nemu jumlah gedenya ini bagus, guys. Ini panca warna masuknya. Kalau nemu jumlah gede di antara batu ini pasti ada yang dibuat akik bagus yang seperti pirus kayak gini. Ini pecahan ini, kita nemu pecahan di sini. Oke, kita buang saja. Itu mengindikasikan loh ada batunya itu yang gede. Cuman lukulu kan nggak perlu dibilang bahwa lukulu itu komplit, guys. Iya, kita nyari aja dulu. Nyari di sini kalau tenang itu enak loh, guys. Sambil jongkok. Nah, ini. Ternyata bener kan? Kita nemu tapak jalak, batunya tunggal. Ini tapak jalak alam plusnya. Cuman ada satu kelemahan batu ini. Ini bisa dikesrik atau dipotong sebagian jadi apa enggak nanti kelihatan. Kelemahannya apa? Garisnya kurang tegas loh, guys. Atau ini masih bahan jadi kurang tegas. Oke, bisa dikondisikan. Kita masukin dulu aja, yang penting kita udah berusaha ya. Sambil ini bolanya saya sambil jongkok, guys. Ini walaupun siang hari di sini matahari udah melewati atas kepala, jadi sebelah baratnya sana. Nah, sana timur, sana barat itu jalan raya itu. Jadi kita agak terlindungi oleh pohon-pohon di sekitar ya. Ya, walaupun matahari terik tapi kita nggak kepanasan, berbeda kalau di sana kepanasan banget nanti, guys. Oke, kita nyari aja. Ini batu lintang, guys. Ya, udah kelihatan. Jadi nggak perlu diambil. Kita lanjutkan saja. Oh iya, batu di sini apa? Sebelum saya jalan di sini batunya komplit. Hampir semua komoditas lukulo ini ada di sini. Jadi ini udah di bawah lagi udah jarang sungai penghasil batu. Cuman tinggal satu lagi di sebelah sana penghasil batu-batu. Batu-batu endapan, batu-batu suseki ya. Kalau di atas ini udah, ini
sungai di pertengahan Lukulonya ya, di daerah Karang Sambung Utara, Pasar Karang Sambung, Jembatan Mangir namanya. Benernya batu di sini komplit, tinggal beruntung-untungan Anda ya, dapat apa enggak. Ini kayak fosil loh guys ya, kayak fosil. Oke, tinggalkan saja dulu, kita sambil nyari dengan tenang aja, gak perlu kesusu ya. Kesusu apa ke kempol lah. Ini apa, ini kerikil. Nah ini mengkilat, kita daripada penasaran kita coba geder, walaupun ini nah dalamnya kuning guys. Dalamnya kuning kayak gini, ini kalau dilihat nggak tembus, ini masuknya jasper berarti. Oke, kita buang saja. Ser. Ini ada merah. Wow. Ini merah loh, guys. Ini tembus, guys. Ini tembus. Ini bahan merah temuan kayak gini. Ada juga pernah ditemukan merahnya merah apa ya? Ya kayak red baron kayak gitu. Nah, ini. Bahannya. Nah, ini bahannya kayak biji salak. Cuman ini merah. Oke, kita masukin kantong. Ini tembus loh, guys. Mantap, mantap. Kalau ini ginggang apa ya? Oh, bukan, guys. Tak kira ginggang, kita buang saja. Ini juga bukan. Bukan, bos. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita nemu ginggang atau kalsedon ini. Ini masih terbungkus kulit, ini bahan masih alami ya. Kemungkinan besar ini sebuah ginggang. Entah ini kantong semar apa-apa, dalamnya kita nggak tahu. Ini agak kebungkus kulit. Ini nemu bahan ginggang, guys. Oke, masukin kantong. Itu ada apalagi merah ya. Coba kita cek. Ini nggak perlu palu sebenarnya kalau di tempat-tempat. Oh, ini tembus enggak ya? Coba kita geder aja lah. Ini nanti ini taruh dulu ya. Gak sayang sebenarnya ini batu. Tapi kita akan enggak tembus. Oke, kita buang. Ini masukin lagi. Wih, ada batu iki, guys. Nih, ini batunya pada pecah-pecah. Entah bekas dipecah orang ini biasa saja atau memang pecah sendiri, karena di sungai itu banyak kemungkinan. Wow, ini dalamnya kayak gini. Coba saya akan geder lagi. Dalamnya seperti apa ini, coba. Ada kendit. Mantap. Wah, dalamnya di color ya, dua warna atau bisa tiga warna. Kita buang saja. Iya, informasi kita lebarnya kayak gini. Ini pelatarannya masih sangat memuaskan. Jadi kita harus slow-slow saja. Lagi pula nggak ada temennya di sini, santai. Ini blackjet apa apa? Oh, asbes, guys. Ini kita buang saja. Seret. Oke, kita lanjut sampai ada yang woyo. Itu, guys. Ini kita nemu. Wah, tak kira tapak jalak ternyata bukan. Wis, kita buang aja. Ser. Nah, ini saya nemu kayak gini, kita harus direview. Ini ada batu bergaris, tapak jalak atau bukan, nanti dulu. Ini jasper merah, guys. Ini umum ditemukan di Sungai Lukulo, biasa. Adapun motif yang bagus. Cuman kalau ini saya agak penasaran loh, guys. Ini batu kayak gini bentuknya. Jadi kayak apa warnanya ya? Kayak ungu-ungu gimana gitu, kayak ruby. Cuman masa jenisnya saya penasarannya, ini enggak berat. Kalau ini berat saya lebih cenderung ini batuan permata. Cuman ini enggak berat loh, guys. Lah, ini gimana ini kayak gini? Ini warnanya gimana ya? Ini
saya belum sempat pakai senter ya. Ini warnanya itu ungu, bener ungu. Ya ini pink-pink keunguan, lama-lama ungu ini. Ini batu sekecil ini. Iya, apakah ini? Wow. Bisa juga ruby, tapi ruby terlalu ringan ini, guys. Udah, kita lupakan saja. Kita agak bawa pulang aja buat sampel. Karena kita tidak pernah tahu kadang batu yang kita temukan itu merupakan batu yang super atau tidak, ya. Bahkan batu jelek ketika nggak digeder itu kita nggak akan tahu dalamnya seperti apa. Nah, oke, kita jalan. Ini kayak fosil, tapi bukan kayaknya. Wih, itu ada batu nungul, guys. Ini ada batu apa? Iya, bening, guys. Ini dulu. Batu kuarsa. Ini tak kira kalsedon atau sebuah ginggang. Ternyata ini batu kuarsa. Batunya sekepalan tangan, kayak es batu, tapi lebih kuning dia. Oke, kita tinggal aja. Tak kira ini batu kalsedon berwarna atau gimana malah. Kita lanjut ini. Ini batuan biasa. Nah, ini kayak fosil tapi bukan. Ya? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita masih dalam proses pencairan. Ini guys, ini kalau udah siang kayak gini kadang suara saya hilang sendiri ya, kayak gini ya. Walah. Ini kalau panas saya gitu. Jadi kalau asam lambung naik, suaranya mengecil loh. Saya mau bongok kayak apa ya, suaranya mendem, guys. Itu susahnya kayak gitu. Nah, kalau diterapi pakai black jet terus makan lidah buaya itu sembuh lagi. Agak lama, ini saya udah agak lama nggak pakai ya. Jadi kalau pas lagi kumat asam lambung ya kayak apa ya, kayak kenamah loh, guys. Seperti itu. Kalau ini sih cuman lagi naik-naik aja, perasaan sih enak saja. Yalah, ini kita nemu ya. Nah, wow, ini mau jadi tapak jalak bagus ini, guys. Iya, cuman garisnya ini harusnya plus. Cuman karena alam ya. Kita lihat sendiri, memang abstrak kayak gini. Di sini kayak ada cabang jadi 5. Nah, ini sebenarnya mau jadi bagus. Tapi gimana lagi kita nemunya udah kayak gini. Oke, kita buang aja, nggak apa-apa. Sambil nyari-nyari. Ini nggak tahu merah-merahnya apa. Ini ada yang unik, guys. Keong kayaknya, guys. Coba dicek. Bukan. Kita review ini. Ini yang dinamakan pusar bumi alam ya. Ini pusar bumi dari alam. Batunya seperti ini. Ini benar-benar seperti pusar bodong. Tahu bodong? Ketika orang Jawa bilang bodong itu ketika lihat pusar itu yang kepotong nggak masuk. Ya, kalau pusar umumnya kan masuk, kalau ini keluar, motongnya terlalu panjang ke keluar. Nah, ini namanya pusar bumi, ini bodong ini namanya. Nah, ini bahan alam kayak gini. Oke, masukin. Ini sementara kita baru nemu kayak gini dulu, syukuri dulu. Karena kita tidak pernah tahu nanti akan nemu apa atau jumpa seperti apa. Pulang itu tidak harus tiap hari nemu bagus loh, guys. Tapi pasti ada temuan yang harus direview. Itu kayak gitu kalau bolang, guys. Ini kendit ini. Kendit timbul alam. Kendit timbul alam, sangar mbok. Nah, sekarang tukang emasnya juga nyari batu loh, guys. Karena udah pada suka batu lagi di sini, udah rame lagi mulai. Tukang emasnya aja sambil nyari batu. Apa enggak keren? Ini kan dulangan emas ini.
Nah, ini didulang, nanti kena banjir lagi, nutup lagi, didulang lagi, kayak gitu terus. Coba ini. Mantap, mantap, mantap. Rata-rata batunya kuarsa ya. Ini kuarsa semua ini. Ini contoh sungai ada emasnya. Itu banyak batuan putih kuarsa. Ini konon katanya pendulang ya gitu. Orang yang nyari emas hari-harinya itu. Tapi kalau di lokasi, wah ini jala sutra apa bukan? Wih, jala sutra belum jadi, guys. Kayak gini tak cari tapak jalaknya. Nah, akhirnya kita nemu fosil. Ini fosil kayu, jelas. Tadi saya agak lihat lagi. Ini coba nanti kita cek bersama-sama. Ini kayak fosil juga. Oke, kita cek dulu. Ini guys, coba kita cek. Ini kayak fosil sekilas, tapi bukan ya, kita buang. Ini sekis, guys. Ini sekilas mirip fosil, cuman sekis itu tadinya fosil atau bukan saya kurang paham. Nah, yang ini yang jelas fosil, guys. Nah, ini jelas fosil, cuman kelihatannya ini tembus atau enggak ya. Nah, ini kalau tembus bisa the next fosil tembus ya, tapi kelihatannya enggak ini loh, guys. Enggak tembus tapi enggak tahu. Kelihatannya nggak tembus tapi ini fosil kayu asli, tapi entah kayu apa ya. Nanti kalau kita punya fosil kelor, kita sekali-kali ngonten kenapa kok diarani fosil kelor, padahal kan kita tahu sendiri fosil itu umurnya ribuan tahun. Kenapa kok kita bisa memvonis itu fosil kelor? Itu ada ciri-ciri yang harus kita pahami, terutama ciri-ciri itu diwariskan turun-temurun dari mbah-mbah kami atau mbah-mbah kita yang telah cerita bahwa yang ciri-ciri fosil kelor itu kayak gini. Nah, ini kita belum identifikasi sebagai kelor, cuman ini fosilnya hitam kayu ini, guys. Nah, ini ada tali airnya juga. Kadang juga ada tapak jalaknya. Mantap sekali. Woyo woyo, kita sambil nyari lagi. Iya, kita udah berjalan, ini udah lumayan panjang pelatarannya ya. Panjang banget. Kita nemu apa lagi? Masih dengan batu es. Ini es batunya kotor, berarti sungainya airnya lagi keruh. Ini kalau jadi es batu warnanya kayak gini, berarti airnya keruh, guys. Walah, ini bolang di tempat-tempat kayak gini terlalu luas juga susah loh. Kadang kita terlalu pendek kayak ngeluh, pelatarannya sedikit tapi nyatanya banyak temuan, tapi terlalu luas juga kayak gini temuannya, nggak jelas. Ya, kita harus nyari terus. Udah kayak tapak jalak. Nah, ini garisnya lurus-lurus, kecil-kecil, tegas-tegas. Tapi kita bisa nemu tapak jalak di sini atau enggak? Iya, kita nemu di sini, cuman banyak seratnya. Jadi untuk sementara kita buang saja. Ser. Kita taruh dulu aja ya.
Oke, kita buang aja. Ini juga kendit, bukan tapak salak, kita buang saja. Cer. Ini batu kuning kayak apa toh, guys? Wow, kita nemu batu kuning kayak gini, guys. Warnanya kuning banget kayak emas. Ini nggak tahu ini batu apa ini. Ini batu logam juga ya. Biasanya batu besi juga kayak gini, guys. Jadi kecampuran mineral logam besi. Ini kuning batunya loh. Apakah gerangan ini? Ini batunya kayak wadah. Coba saya bawa magnet ini. Kita cek aja lah daripada penasaran. Nah, nempel, guys. Berarti dia mengandung mineral logam. Itu udah pasti dan bukan hanya batu besi, pasti kayak gini. Nah, ini nempel semua. Kelihatannya kayak cadas tapi dia nempel. Ini jelas batu logam, guys. Bukan hanya besi saja logamnya, ada yang lain ini pasti. Wow, ini batu apa ya? Batunya kayaknya emas kuning, benar-benar di mata saya juga kuning, bukan hanya di kamera ya. Nah, ini. Duh, tinggalkan aja ini di sini. Ini nggak tahu, pendulang juga udah pasti tahu ini, maka dari itu ditaruh di antara tempat yang berbeda kayak gini. Ini. Oke, kita nyari aja lah. Itu nggak tahu saya fungsinya ya, batu kayak gitu. Yang jelas nempel magnet. Jadi mineral hematit besi juga ada itu. Ayo guys, bantu saya nyari guys, biar dapat temuan. Ini lagi nih. Ini kita airin dulu. Ini sebuah sekis atau fosil kayu. Ini keren, ini ada merah-merahnya. Oke, saya sambil jalan ini ya, sambil jalan ke air. Alhamdulillah. Ini fosil kayu loh, guys. Ini kelihatannya sih agak tembus ini. Ini fosil kayu ini. Nah, ini nggak tahu kita kayu apa ya. Ini ada hitam, ada merah. Kita cek dulu ya. Wow, ini tembus loh, guys. Ini tembus ini. Ini fosil kayu apa, saya nggak tahu ini. Atau kalau ada merahnya bisa dikatakan kayu secang ya, guys. Kayu secang itu ketika kayunya dimasukin air, airnya itu menjadi merah seperti pewarnaan. Jadi kayak Fanta airnya. Wow, ini mungkin fosil kayu secang mungkin ya, karena kayu secang juga kayunya ada merah-merahnya gitu kayak gitu, guys. Wow, ini kristal lagi. Keren. Wow, mantap, mantap. Ada yang di center merah kayaknya sebelah sini. Ini terlihat pecahannya bentik kayak merah. Mantap ini. Wow. Kita nemu dua fosil kali ini. Fosil kedua ini udah pasti tembus. Cuman kita belum bisa mengidentifikasi karena ada warna merah ini, guys. Mungkin suatu saat benar sesuai yang saya pikirkan tadi. Jadi harus untuk khususnya untuk gali kelor ya. Karena gali kelor sendiri itu kan di pohonnya juga sangat langka. Nah, kenapa kok batunya disebut gali kelor seperti itu. Yang jelas ini tembus. Kita nemu fosil istimewa kali ini. Ini suaranya sudah mulai hilang. Sudah mulai timbul lagi karena nemu barang bagus. Ini tembus, ada merahnya. Kita nggak pernah tahu ini fosil apa. Yang jelas ini tembus, ini kelihatan ini. Oke, kita masukin kantong. Iya. Wow, tadi saya nggak habis pikir loh, guys. Jadi penasaran pengen motong loh itu tadi loh. Jadi ada merah-merahnya gimana gitu. Wow, kita nemu lagi. Ini apa? Oh, ini tembaga bro ini. Ya tinggal aja ya. Ada merah-merahnya dan dia tembus. Keren, keren. Ini tak masukin kantong dulu. Kantongnya sengaja nggak tahu bawa. Karena belum banyak isinya, tapi udah ada beberapa batunya. Jadi lumayan. Kalau dibawa-bawa malas juga pating rental ya. Toh ini lapangan atau ini hanya kita saja di sini. Ini ada hitam bertali air. Ini tali airnya keren banget ini. Kalau kita nemu tapak jalak. Tapak jalak bukan. Bukan, guys.
Ini hitamnya. Ini jasper hitam, kalau ada tapak jalaknya, wih. Mantap, itu bagian dari jackpot kalau kayak gitu. Tapi kita belum nemu tapak jalak di sini ya. Ini garisnya putih, jaspernya hitam. Oke, tinggalkan aja karena nggak tapak jalak. Ini jasper merah. Ini rada berat ini, guys. Ini nggak kayak batu biasanya, mungkin mengandung logam. Kita buang saja. Wih, ini apa ini? Oh, ini biasa, guys. Kita buang saja. Wih, ini apa lagi nih? Fosil lagi. Wow, ini kayaknya fosil lagi loh, guys. Wow, atau kecubung gulung. Wih, ini kayaknya kecubung gulung kayak fosil loh, guys. Iya, mumpung dekat dengan yang namanya palu, kita ambil palunya di sini. Kita akan eksekusi ini, guys. Ini, mulai banyak temuan ya. Wih, tembus toh, guys. Nanti tadi yang pecah itu lapisannya ya. Kita akan bagi dua aja. Nah, ini pecahannya. Tapi ini nggak merah ini. Ini tembus. Nah, ini cuman tembusnya putih loh, guys. Nggak merah ini, guys. Ada gajah kan? Ya itulah, batu lugulus sama-sama hitam, tembusnya itu kadang ya putih, kadang merah itu. Ini mirip banget bahannya kayak bahan wulung. Tapi ini bukan wulung, guys. Gak apa-apa, tak masukin aja karena ini ada motif-motif kemerahannya di sini. Oke, kita masukin aja. Oh, alah. Nih, bawa palunya aja. Wih, udah mulai banyak temuan kayaknya. Keren hari ini. Nih, kita nemu jasper juga. Tapi bukan tapak jalak kayaknya. Bukan, ser, buang saja. Oke, kita lanjut sampai temuan yang semloh. Woyo woyo. Nah, ini juga ditambang emasnya ya. Iya, ini di paper-paper sampai dasarnya. Dasarnya kayak gini loh, guys. Sungai Luku loh, guys. Dasarnya itu cadas-cadas. Nah, ini jangan khawatir. Ini akan tertutup kembali ketika banjir. Jadi memang itu kayak semacam terbaharui. Jadi warga kita di Kebumen itu nggak ada dulang yang gimana ya? Yang dulang di gunung itu nggak ada, karena udah nggak diperbolehkan. Padahal yang Anda lihat itu, bukit itu, yang gede itu, ada mobil truknya itu lewat, itu juga gunung emas aslinya. Kalau tanahnya aja didulang itu pasti ada emasnya, karena memang ada emasnya. Cuma sekarang peraturan memang nggak boleh ya, nggak boleh dulang itu, dulang yang dulang aja di sungai kayak gini. Ini kan masih secara nge. Walaupun ini nanti gerong, nanti tertutup lagi dengan kondisi alam. Ini kita nemu tapak jalak. Duh, ini kameranya. Nah, ini tapak jalak di sini ada, di sini ada. Ini merah ya. Merahnya merah jasper kayak gini modelnya. Kan ada merah jasper yang kayak badar besi. Ini yang biasa, merah biasa. Dan saya lihat batu ini dari tadi belum tak ambil sengaja. Karena saya penasaran ini, guys. Ini batu mirip seperti batu logam tadi. Ini saya punya magnet. Nah, ini punya magnet. Nempel atau enggak? Nah, ini. Kalau tadi itu kuning semua, kalau ini berbeda. Ini dia ada hitam, ada coklatnya. Nah, ini. Ini nempelnya kuat, lebih kuat dari tadi. Nah, ini kelihatan ini. Ternyata benar sesuai dugaan saya, ini adalah badar besi. Nah, ini kita cek. Badar besi loh, guys. Ini batunya kayak gini loh, guys. Ini berarti batu logam ya, model kayak gini ya. Ini apa lagi nih? Ini saya nemu pecahan juga. Mirip kecubung gulung, tapi sekali lagi ini enggak merah ya. Oke, kita buang saja. Ini di bawah apa buang ya, guys? Bentuknya kayak gini sih, guys. Ini kayak apa ya? Kayak karang-karang gimana, tapi nempel. Ini hitamnya nempel. Itu ini yang dinamakan badar besi keling. Nah, pasal bisa juga dalamnya hitam. Coba kita gede aja daripada kita penasaran. Keras banget.
Nah, ini dalamnya kayak gini, kayak besi loh guys, dalamnya guys. Tapi masih kategori mineral hematit ini. Nah, ini kuat. Nah, ini ngangkat ini. Ini masuk kategori hematit, jadi mineral ini masuknya. Karena dia juga nempel di batuan, beda dengan biji besi. Kalau biji besi dia memang besi alam, terbentuk oleh alam dan kayak meleleh-leleh gitu. Kalau ini enggak. Ini masih dalam porsi batuan mineral hematit. Ini seperti ini dalamnya. Ini juga. Oke, kita buang saja. Ser. Ngomong-ngomong kita udah jauh, udah hampir lebih dari setengahnya. Karena yang telah terlewati itu lebih banyak daripada yang akan kita lewati nanti. Nah, itu. Ger tenang lah. Oke, kita lanjut sampai yang woyu-woyu lanjut. Iya, ini sambil istirahat di antara ini udah mau selesai. Lihat yang udah terlewati lebih banyak karena tadi habis dari bawah jembatan. Ini ternyata udah lama banget saya ngecek guys, barusan guys. Ini tak kira terbang jarak ternyata bukan. Ternyata udah lama banget. Dalam rekaman saya itu udah 1 jam lebih yang terekam. Jadi nanti saya potong-potong, saya ambil beberapa saja. Karena 1 jam itu ya termasuk pegel, saya megang HP juga pegel guys. Ini sambil nyari-nyari ya. Nah, paling tersaji dalam hitungan di bawah 30 menit guys. Biasanya seperti itu. Ini pembolangan lebih dari 1,5 jam. Videonya 1 jaman lah, 1 jam lebih berapa menit gitu aja. Dan paling tersaji antara 30 menit. Karena ya memang buat apa ya, kita potong-potong seperlunya saja biar ada informasi-informasi yang banyak ditangkap, biar Anda nggak bosan-bosan dan hemat kuota juga. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita masih lakukan pembolangan. Saya nggak video ya karena ini HP terlalu panas untuk season kedua. Kecuali banyak banget temuan, saya berusaha untuk mendinginkan HP dulu terus video lagi. Tapi ini temuannya masih standar ya, biasa, karena mungkin di sini juga tempat berkerumunnya orang, banyak orang mencari juga. Jadi tujuan pembolangan juga, cuman tetap ada yang ditemukan. Selalu ada gajah dalam setiap pembolangan, totalitas tanpa batas. Dan saya selalu doakan sahabat MK untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Oke, kita lanjut aja guys.